tidak kaget mas. Hidup lah. Jalak ah, dah jalak ah. Jaloknya eh. Ada. Terus eh tengok. Dok, budak kau. Beri ya, bom, enam bom. Dia tak kena saya bedah tu. Boleh bunyi poket ni. Poket dia. Motor dia apa? Motor dia. Dia berkelah ke sama. Berkelah dia boleh. Berkelah sama. Oh. Ini aku terlalu mau ni dua benar. Oh. Ini dua pelapa. Nak terus pelapa. Mulai lagi. Tahu tak kena kena. Ini kau 4 bulan lah. 4 bulan tu 20 ke? Ke rata. Kali rata. Go go. Tak buka again dia tu. Tak buka lagi. Ni stand nak ambil ah. Kau dah buat dengan apa nak tak go. Moga kedai tak embok eh. Dia tekan sikit sikit tu. Dia cakap nak ke pak-pak. Oh, cakap nak tu. Cakap nak tu. Mau buat belakang ke sudah tu. Ya. Boleh pendek. Bulat demo. Ini benda lagi. Ini drink. Oh, pakam aku. Bola alik tadi. Ini alik. Kan. Oh, jadi. Okey, dulu. Ya. Mana? Tapi tak akik pinggir bawa ke. Cabut lah ni. Macam dia bermain. Berfungsi. Ya udah kok main banyak-banyak kan ni. Apa tu? Kerai. Ok, lipan pun dah terjual tadi. Kalau siapa-siapa tengok buku saya dekat YouTube, Facebook saya ada promo lah. Jadi lipan saya pakai itu 160 cc. Saya promo
prank lah begini. Dah besar lagi, masuk dalam. Ada ke mana ni? So, harap bahaya kita tadi gunakan dengan sebaik mungkin lah. Sebab Rick tolkan pokok. Tak tahulah dia kata nak pakai untuk buat main kepung. So, ramai orang tanya saya apa saya jual engine lipat ni. Sebab baru pakai ya dalam 2-3 bulan gitu. So, sebenarnya motor tu, lepas video saya balik kampung dengan motor engine lipat tu, motor tu banyak sadai. Sebab saya dah bawa R15 saya ke KL untuk bawa daily untuk buat gigi je. So, motor tu tak ada orang naik lah. Kalau ayah saya nak naik pun, dia tak pandai buat motor kelas. Lepas tu kebetulan pula, habis saya, dia nak pakai motor tu untuk buat gigi je. So, dia tak nak guna lah lipat tu. Sebab pakai lipat ni, risiko tinggi sikit. Risiko pihak berkuasa, risiko orang awal. Lipat pula kan, lagi senang nak uni. So, masih tangguh risiko ke buka-buka. Kita just naik balik engine standard seperti sedia kala. Kalau boleh, leher tu selamat lah sebab motor tu pun tak hidup lagi. Semua complete lah motor tu. So, lipat tu sebenarnya saya ada projek. Saya nak buat motor A5SBG lagi. Saya nak beli body, tapi saya dah deal dah dengan seller sorry ni. Tapi dia tak jadi nak jual. Saya pun putus lagi. Saya pun post dalam FB semua. Saya jual. So, saya jual lah hari ni. Tak sangka juga ramah kok. Nani? Ui, mana ke ni? Baik khabar. Kereta tak ada tak kuat lagi. Gila. Aduh, tengah nak ayat kabar ni. So, terjual lah. RM1,400. Daripada RM1,700. RM1,700 lebih pula rasanya. Sekali dengan shipping. So, terjual juga. Alhamdulillah lah. Ada pandangan saya tentang engine lipat ni. Lama saya pakai. Walaupun tak lama. Saya dah pakai engine lipat ni buat daily.
kilo, kilo berapa ah? Dia punya stok tu. Satu paket 15.30. Berat badan saya dalam 72 rasanya. Stand ke? Bukan sikit. Stand ke nunduk? Stand. Kalau saya jari buat nunduk. Lebih lagi ya. Minta maaf ha. Saya tak fly. Tapi stok tu saya jujur memang lambat. Ada stok lambat. Saya recommend kalau siapa-siapa nak beli engine Ifan ni, fikir dulu tujuan ke apa? Tujuan untuk daily ride ke, untuk long distance ke, untuk ride minggu-minggu ke. So ya, saya recommend kalau nak buat long distance, saya rasa okey, tapi kena jaga betul-betul lah. So lagi kalau nak buat off-road, memang ni lah, memang terbaik lah kalau nak buat off-road. Sebab dia memang pick up. Saya rasa engine tu pun memang kas